Jangan lupa pada ibu. Ibu jangan kalian lawan. 9 bulan 10 hari kalian di perutnya, 2 tahun kalian menyusu, mengalir darahnya dalam aliran darah kalian. Tak, jangan kalian sombong. Manusia di dunia ini, Nabi Adam yang tidak dilahirkan ibu, mukjizat bagi dia. Tapi kita manusia biasa, ibu, ibu, ibu. Yang kalian lawan ibu. Ustaz Abdul Fadli, saya, ibu kami, ibu beliau, ibu saya, ibu saya, ibu beliau, ibu saya masih hidup, ibu beliau sudah meninggal. Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kami tak pernah kami lawan emak kami. Diam. Jurus menghadapi orang tua pertama, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam apapun kata dia. Walaupun dia merepet, diam. Kalau kau tak tahan mendengarnya, ambil earphone. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tenang hatimu insyaallah. Ada dosa, kalau kau lakukan di dunia, kau dapat azabnya di dunia, di akhirat pun dapat. Pecandu narkoba senang di dunia. Kenapa? Di akhirat. Pezina senang di dunia, di akhirat baru dapat. Tapi durhaka pada orang tua, dapat dua-dua. Di sini kau dapat, di sana kau dapat. Sudah dapat di sini, kenapa dapat di sana? Yang di sini itu DP-nya. Di sana kau baru dapat cash. Maka jangan pernah kau lawan. Sebelum ujian ini, kau datang pada dia, cium tangannya, peluk tubuhnya, doakan, mak, tolong aku. Tak ada doa yang lebih makbul daripada doa ibu. Banyak silapku sekalah ini. Apa salah? Kucuri duit mak kemarin. Mengaku di hadapannya, minta. Saya bangga dengan preman, betatu, bukumis tebal, metal, gaya tegap. Tapi apa tulisan tatunya? I love amak den. Mantap. Oleh sebab itu maka ini mesti kalian jaga. Kepada Allah salat tahajud, kepada ibu berbakti. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Syirik. Insyaallah anak mandua tidak syirik. Uququl walidain, durhaka kepada ibu. Jangan sampai durhaka. Ummuka, ibumu. Ummuka, your mother. Ummuka, amaang. Ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu yang katanya lemah, yang katanya tak ada apa-apa, bisa dapat 3? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Bapak kalau mau dapat 3, cobalah yang 3 ini. Kalian kalau mau merasakan mengandung, balik dari sini, beli kelapa, jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Kalau kalian mau merasakan bagaimana melahirkan, beli pasar buah, ujung, beli mangga sebiji, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kalau kalian mau merasakan menyusukan, ambil anak kecil, letakkan. Tak mau dia. Anak kecil tak pernah kursus menyusu. Anak kecil tak pernah belajar menyusu. Tapi bisa dibedakannya, mana susu maknya, mana susu bapaknya. Itu hebatnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jangan kalian ibumu. Jangan kalian lawan ibumu. Ibumu, ibumu, ibumu. Minta doa restu dia. Mohon pada dia. Ayah penting juga. Jangan kalian sepelekan ayah. Karena kalau ayah kalian tak ada, cuman kalian ada. Walaupun peran dia tak terlalu banyak. Macam flash disk saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.